Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan channel kami dengan K79. Yang ada kunjungan kembali sangat spesial ini ya, di kediamannya Bapak Haji, siapa tadi Pak? Yurijal Hendri ya, di Muara Rumbe ini, tepatnya di Rokan Hulu. Kita akan telusur lagi ya taman teras beliau. Kita akan sorot satu persatu. Mungkin kurang lebihnya seperti ini di sisi yang lain. Dan seperti ini mungkin. Kita akan dekati aja nanti satu persatu koleksi beliau. Dan ada juga mungkin kurang lebihnya seperti ini koleksi beliaunya ya di sisi yang lain. Dan sebagian ada di dalam terasnya ya, walaupun hanya sekedar lesehan, berbagai macam jenis juga ditampilkan di galeri rumah beliau ini. Kita nggak perlu panjang lebar lagi ya, kita akan review aja satu persatu koleksi beliau. Ada yang pertama nih ya, begonianya mungkin. Jenis begonia yang sangat cantik di sisi tiang teras beliau ya, seperti ini. Dan ada tanaman hias sejenis begonianya mungkin ini yang cantik sekali. Dan koleksi beliaunya ini sangat bervariasi ya, berbagai macam ragam jenisnya. Kita akan dekati satu persatu ya, seperti ini. Ada bunga pinkanya ini mungkin. Kita akan telusur aja yang bagian paling bawah nih ya, berbagai macam jenisnya. Dan kebanyakan memakai pot warna putih semua ya. Ada singoniumnya ya, sangat cantik sekali. Ada juga nih sensifera dan ada juga bunga pinkanya. Ada juga begonianya ya. Ini begonia carpet, sangat cantik sekali warnanya. Dan kalau di Rokan Hulu ini namanya keladi kataknya mungkin, sangat subur sekali ya. Dan ada juga Calathea ini ya, jenisnya ada juga kelateannya. Dan bergeser ke tingkat rak-rakan yang kedua nih ya, berbagai macam ragam jenisnya juga ditampilkan di tenas beliaunya ini. Seperti ini koleksi beliaunya, sangat cantik-cantik. Ada yang pertama sejenis aglonimanya, dan ada kelateannya. Ada juga keladi kerisnya, sangat cantik sekali. Dan ada juga kaladium yang lain, sangat cantik-cantik warnanya. Masih terawat dengan bagus ya, seperti ini. Ada juga kaladium wayangnya, sangat cantik sekali. Dan ada philogendro kabel businya ya, sangat subur. Dan yang paling atas ya, bergeser, ada keladi karetnya. Mohon maaf aja ya berisik, maklum masih tetap di pinggir jalan kita. Seperti ini koleksi beliaunya, ada Calathea, aglonema, aglonema heng-hengnya ada juga ya koleksi beliau. Ada juga aglonema adut anjarmaninya. Dan berbagai macam jenis. Dan juga kaladium wayangnya. Dan yang terakhir ada bigroynya. Sangat cantik dan subur. Dan kita bergeser kembali ya, di sisi tiang teras sebelah kanannya ini
banyak juga dipadati koleksi beliaunya ini, beragam macam jenisnya seperti ini. Ada yang pertama kita akan review juga satu persatu, ada janda bolongnya nih ya, dan ada juga sejenis sosor bebeknya, sangat cantik. Ada juga aglonema silvernya ya, cantik sekali koleksi beliaunya ini. Berbagai ragam pinkanya juga dihadirkan ya di galeri rumah beliau ini. Dan ada sejenis puringnya juga, sangat cantik warnanya. Dan ada juga ini mungkin aglonema Donna Carmen mungkin. Dan ada sejenis kalapeanya ya. Yang sangat subur dan cantik warnanya. Dan ada juga kaladiumnya, warnanya sangat cantik. Dan ada juga berbagai macam jenis aglonema yang lainnya. Pohon Sri Rejekina yang sangat subur sekali. Dan ada juga nih segerombolan bunga mawar berdurinya ya, koleksi beliaunya. Dan ada juga dua jenis kalateanya ya, kalatea ekor merak dan kalatea jenis yang lainnya, sangat cantik sekali. Dan ada juga berbagai macam Sri Rejekina ya. Sejenis begonianya seperti yang pertama tadi ya, sangat subur sekali di pojok teras belianya. Dan di taman terasnya atau di dalam terasnya mungkin yang tadi ya, kita akan review juga satu persatu koleksi beliau. Ada yang pertama antoriumnya nih, sangat subur ya. Dan ada juga aglonema bigronya ya. Dan ada juga filogendro merahnya atau hitamnya ya, sangat cantik. Ada juga kalatea black lipsticknya di dalamnya. Dan beberapa jenis aglonema yang kalatea. Dan kurang lebihnya mungkin seperti ini ya, koleksi beliaunya yang ada di dalam terasnya. Dan ada juga sente parigatanya ya, sangat subur sekali dan warnanya sangat harmonis sekali ya, seperti ini koleksi beliaunya. Ada juga sendiriananya ya, sangat subur sekali. Tanaman hias yang belum tahu namanya juga sangat cantik ini ya, koleksi tuan rumahnya ini. Dan berbagai macam jenis yang terakhir ini ya, koleksi dia ini. Dan terima kasih aja untuk semuanya ya, yang udah mendukung atau yang biasa menonton. Salam satu hobi aja untuk semuanya. Dan terima kasih juga untuk tuan rumahnya yang udah mengizinkan mengutak-ngatik koleksi beliau. Mudah-mudahan menambah amal ibadahnya. Terima kasih untuk semuanya ya. Salam aja dari Rokan Hulu. Salam satu hobi untuk semua pecinta bunga di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi aja untuk kita semua ya. Dari Bungaku 79, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata maupun salah menyebutkan nama bunga ya. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.